Iya sayang. Kamu tahu bedanya tahu isi sama kamu nggak? Apa itu? Kalau tahu isi dipencet keluar toge. Tapi kalau kamu dipencet keluar cinta. Saja. Kamu tahu lihat bulan purnama itu indah nggak? Iya. Indahnya purnama yang berseri. Bagus. Tiada seindah senyum. Tangan, tangan. Ayolah, lu ini kan suami istri. Iya. Ya tapi kan gua geli liatnya. Boleh nggak? Boleh dikit ya. Ah, gitu dong. Kamu kayak mau juga ya? Saat pada sekarang akan melanjutkan aktivitasnya di tengah, datanglah keluarga Pak Oke mau masuk ke halaman rumah Bagaskara. Hah? Ini rumah saya. Habis belanja. Orang enggak kapok-kapok ya manggil orang ahe ahe dari tadi. Oh, ini orang enggak kurus-kurus ya. Saya habis belanja. Hei lagi. Nunung. Siapa namaku? Namanya siapa sih itu? Jonathan. Jonathan. Panggilan sayang aku. Mana ngerumpi sendiri? Sini. Ini siapa? Ini siapa kok? Anak-anak. Makasih ya, makasih banyak, makasih Pak. Itu dikerok aja jadi asli. Terima kasih ya. Makasih. Ini rumah saya, ngapain kamu pada masuk ke sini? Iya. Ini saya lagi ngerayu-ngerayu istri saya, kamu ganggu jangan aja. Jangan ngaku. Apa? Apa siapa? Gak pernah tahu rekamanan ini. Siapa? Rekamanan kok pake kartu domino begini. Pangkat saya. Ada yang ribut? Ada, belum. Gak ada. Oh, kita bertahun-tahun di sini. Belum ribut, udah keluar. Ribut dong, saya gak ada kerjaan nih. Iya nih, kita lagi mau ribut. Ribut ya? Iya. Awas dong kalau ya, ribut. Okay. Di sini baru ribut. Hansi pakai balak 6. Juara Agustusan penghormatan. Ingat, ribut ya. Iya. Awas lu, enggak ribut gua enggak keluar nih. Ya. Malu gua manet udah dibayar. Gimana kita ribut enggak nih? Ribut enggak? Bapak ngapain ngatur-ngatur hidup saya? Kang, bapak enggak mau hidup saya. Kang. Ini tadinya putih kok jadi kuning, kenapa sih Kang? Kamu taruh di toilet ya? Itu kan karena kita. Hei apa? Abang ini punya semua. Bocor-bocoran. Itu punya kita, jangan pegang-pegang dong. Ah, emang kamu itu kan selalu begitu. Apa yang kita beli kamu ngiri? Apa? Bocor-bocoran gue nih. Kamu kalau masuk tunggu kita keringin pakaian dulu. Lagian tadi belum lagi mesra-mesra. Keringin pakaian tuh tidak. Belum. Cekukan. Bagus banget. Nyapa nih? Air benar. Emang lu jahil. Panas? Panas. Si. Itu hansipnya sosialnya tinggi. Ini kan rumah saya. Ngapain taruh barang di sini? Hah? Iya. Pandan yuk dari tadi. Itu makanan saya. Berat aja ini. Wah, tahu. Lempar-lempar. Hei, itu dibeli pakai uang lo. Ya saya tahu, tapi kamu melanggar. Kuda. Itu baju kita. Itu baju gua. Lo nyolong kalau gitu. Kita gak punya baju. Lo nyolong kalau kayak gitu tuh baju gua. Itu baju kita. Barangan lempar-lempar ke rumah orang lo. Ya lo sembarangan masuk-masuk ke rumah gua. Oh, jadi berani. Hei. Ya Allah, 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 ya Allah,
Ya udah, yang tadi kan sudah baru. Okay. Baru. Ya, kalau udah sembuh baru. Ya. Sip. Oke, Dadang. Siap. Hansip kita ini punya jiwa sosialis tinggi. Iya. Lanjut. Gimana maunya apa kamu? Oke. Okay. Itu kan punya kita. Kang, kamu ngapain? Kumat kamu ya? Aku mancing dia. Sampai dia emosi. Belum sembuh kamu ya? Kembali lagi kayaknya. Kurang ajar. Minggir. Oh, jadi kamu berani sama saya? Belum tunggu dulu. Nggak ada yang ribut. Belum berantem. Nggak ada yang ribut. Lu nyari dulu orang ribut di kota lain apa di desa lain dulu. Di sana udah aman. Tinggal di sini nih. Nah, bagus. Dikit baru. Ini Hansip ini kepalanya kosong, enggak ada apa-apa. Ada, Bu, masa kosong. Enggak bisa mikir. Kenapa sih ini pada ribut-ribut? Hah? Ini. Ya kenapa? Saya belajar. Ribut nggak apa-apa. Gua nggak terima. Gua juga nggak terima. Masalah nggak bisa diselesaikan. Masa, Pak. Dia taruh barang di sini, Pak. Satu-satu. Dia taruh barang di sini. Salah. Saya mau masak. Salah. Dia jemur baju di depan rumah saya. Salah. Kamu. Saya lempar barang-barang ke sana, Pak. Salah. Kalian salah semua. Yang benar siapa? Bapak taruh sebagai keamanan, diatur dong bagaimana sebaiknya. Ya saya kan mau mengamankan ini. Udahlah masalah begini doang, masa jadi masalah. Tolong dong kamu sebagai istri. Hei, itu istri saya. Ya, kasih tahu, janganlah begitu. Tantuk-tuk loh gue. Nasihatin, Ma. Ngapain nasihatin istri orang? Bini sendiri aja gak sih? Gak bisa nasihatin. Susah kamu nasihatinnya. Jadi gimana sebaiknya, Pak? Sebaiknya jangan ribut kalau menurut saya. Ompah. Balikin buku lagi gue. Tawa lo. Tolonglah. Suamiku hebat. Tolong Pak, Bapak sebagai keamanan di sini. Saya yang minta tolong sama kalian. Bapak kan yang ngatur gimana kita sebaiknya. Tolong Pak, sadarkan diri kalian ini udah pada tua. Bapak bukan persoalan tua. Dia ini susah diatur Pak dari kemarin. Loh, ini rumah saya, kamu yang masuk ke sini. Ini ya. Saya ditembok, saya gak bisa keluar. Siapa yang nembok? Ini. Dia. Ini yang nembok saya. Saya kan kasih video untuk nembok. Dia yang nyusah. Tapi Bapak harus lihat dong, ini perbatasan. Justru itu saya datang kemarin itu untuk minta maaf sama Bapak. Tolong. Saya mau ini masalah cepat selesai. Kita bawa ke Kadipati. Jangan. Menurut saya, mendingan kita ke kelurahan. Ngapain? Kadipati. Kelurahan. Oh iya, ke Kadipati aja. Bu, ini Gesper ketinggian tuh. Iya, langsung. Kita harus ke Adipati. Siapa ini? Dicap dulu.
Gak bisa masuk, gak ada cap. Oh, oh lama di situ. Gak lama-lama dong. Sama dong semuanya. Dikit lah. Oke, okay. Yuk. Kita ke Adipati. Nanti kita selesaikan masalah ini. Itu sama. Jangan sampai masalah ini melebar. Betul. Yeah. Karena apa? Permasalahan itu bisa diselesaikan. Bapak menyinggung saya. Bapak melebar-lebar. Bapak jangan menaikin saya dong. Kan masalahnya jangan sampai melebar. Tuh, saya bilang, ngomong lagi. Ibu yang perasaan. Ampun ya, ampun ya, ampun.